Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome back to my YouTube channel The Diary of Edith Family. Hari ini Mami mau makan asinan sayuran, ya kan, yang tadi udah Mami beli. Ini kayak gini. Sebelum makan, kita baca doa dulu ya guys. Amin, amin ya rabbal alamin. Langsung aja ya, mari makan. Kita minum dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah.
Makannya udah selesai, udah kenyang sekarang ya kan. Tadi Mami makan asinan sayuran kuah bening, itu belinya di Shopee Food. Nama tokonya ini atau ini ya guys. Pokoknya nanti kalian lihat di antara kanan dan kiri, itu nama toko yang ada di Shopee Food yang tadi Mami beli makanan asinan sayuran. Di situ tuh dia ada dua kuah, jadi kuah bening, ada kuah bumbu kacang. Cuma Mami lebih suka yang kuah bening merah. Jadi kayak seger gitu kan. Dan tadi itu dapat kuahnya satu, tapi Mami karena suka sama kuah asinan, jadi Mami beli ekstra satu kuah lagi supaya kuahnya tuh lebih banyak gitu ya. Nah, untuk rasa kuahnya enak banget. Terus untuk kebersihan makanannya tadi Mami lihat sih bersih ya, dari kuahnya, dari sayurannya, terus tahunya, kacangnya tuh bersih kelihatan gitu kan. Enggak, biasanya kan ada makanan yang kayak kelihatan sayurannya kurang gitu bersih gitu dicucinya ya. Ini bersih kok, bersih. Cuma memang kok nggak ada sawi asinnya itu loh, yang kayak kita kalau beli asinan di abang-abang lewat tuh kan suka ada tuh sawi asinnya, itu nggak ada guys. Padahal Mami pengen banget makan itu gitu ya. Tapi untuk rasa dan untuk suka suka ya, tapi nggak banget lah gitu. Kalau untuk kebersihan sih juara lah ya gitu. Oke guys, sekian dulu reviewnya. Jangan lupa saksikan terus dan support terus channel Diary of Hidden Family. Jangan lupa di komen, like, dan subscribe ya guys. Karena like, komen, dan subscribe dari kalian itu begitu berarti buat channel ini dan buat Mami. Dan jangan lupa di share ke seluruh media sosial yang kalian punya. Sampai berjumpa di video berikutnya. Dah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarai. Oke guys, sampai di sini dulu. Jangan lupa saksikan video berikutnya di hari esok dan esok selalu esok. Nah, Kak Persa yang ini mah jadi bawa lah katanya yang ini. Aduh, guys.